Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kantor Statistik Nasional Inggris atau UK Office for National Statistics atau ONS menyebut nama Muhammad masuk peringkat 10 dalam rilis laporan nama yang paling populer untuk bayi laki-laki dan perempuan di Inggris dan Wales pada 2017 dengan menggunakan data registrasi kelahiran. Menurut Kantor Statistik Nasional Inggris, Muhammad menjadi salah satu dari 10 nama populer untuk bayi laki-laki di London dan beberapa kota besar Inggris lainnya pada 2017, seperti dilansir dari Sputnik News, 25 September 2018. Sementara ada 679.106 kelahiran yang tercatat di Inggris dan Wales pada tahun 2017. Nama Muhammad diberikan kepada 3.691 bayi, dibandingkan dengan 1.815 pada 2007 yang menempati peringkat 38. Nama Oliver tetap menduduki posisi nama paling populer untuk nama anak laki-laki. Meskipun Muhammad lebih populer di London, West Midlands dan Yorkshire dan Humber. Nama-nama bayi paling populer di Inggris dan Wales adalah Oliver dan Olivia, ungkap Kantor Statistik Nasional, dilansir dari dailymail.co.uk. 10 nama anak bayi laki-laki teratas yakni Oliver, Harry, George, Noah, Jack, Jacob, Leo, Oscar, Charlie, dan Muhammad. Olivia, Amelia, Isla, Ava, dan Emily adalah 5 nama teratas untuk perempuan di tahun 2017 dengan nama Sarah jatuh dari 100 teratas sejak survei yang dimulai pada 1904. Harry, Oliver, dan Jack tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam popularitas dan ketiganya masih berada di atas 5, 10 tahun yang lalu. Nick Stripe dari Kantor Statistik Nasional mengatakan, meskipun Oliver dan Olivia tetap menjadi nama bayi paling populer di tahun 2017, beberapa perubahan menarik terjadi. Ada beberapa varian ejaan nama Muhammad yang diberikan kepada bayi, yakni Mohammed, 1982 bayi, Mohammad, 837 bayi, Muhammad, 450 bayi, dan Muhammad, 269 bayi, yang masing-masing menduduki peringkat 30, 79, 133, dan 199. Dalam laporan sebelumnya, ONS menjelaskan bahwa menggabungkan ejaan satu nama tertentu akan mengubah daftar, menjatuhkan nama lain dari tempat mereka. Semakin besarnya komunitas Muslim di Inggris dan Wales, serta popularitas nama di kalangan umat Islam, menjadi alasan utama naiknya penamaan Muhammad ke 10 teratas dalam laporan ONS sebelumnya. Pada saat yang sama, ONS percaya bahwa tokoh-tokoh olahraga terkemuka, seperti legenda tinju Muhammad Ali dan pelari terbaik Inggris Mohamed Mo Farah, mungkin telah berkontribusi terhadap tren pemberian nama Muhammad. Apakah menamai anak dengan nama Muhammad termasuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah? Tentu saja tidak diragukan lagi. Termasuk tanda kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya adalah menamai anak-anak kita dengan nama beliau. Oleh karenanya, menamai anak dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
termasuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nama putra kita sama dengan nama orang yang paling kita cintai dan agungkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja memberi nama anak dengan nama orang-orang soleh adalah bagian dari harapan kebaikan terhadap anak keturunan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menamai putranya dengan nama Ibrahim, nama ayah beliau, ayahnya para nabi, dan nama kekasih Allah. Maka dalam hal ini kita meneladani Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama beliau sebagai nama untuk anak kita. Karena menamai anak dengan nama para nabi dan orang-orang soleh, seperti Abdullah, Abdurrahman, dan nama-nama penghambaan pada Allah lainnya, termasuk perkara yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan. Diharapkan dengan menamai anak dengan nama-nama tersebut, semoga anak menjadi insan yang soleh, insyaallah dengan izin Allah. Nama tersebut akan memberi pengaruh yang baik terhadap putra kita. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.